Nabi kita pedagang, nabi kita pengusaha, nabi kita berbisnis. Umur 12 tahun itu udah berdagang antar kota. Umur 15 tahun stepnya beliau udah berdagang antar negara. Anak-anak muda hari ini selain belajar harus berdagang, harus jual beli, harus lakukan bisnis yang baik-baik. Jangan punya mental cuma nunggu dari orang tua. Mental seorang mahasiswa seperti antum harusnya berpikir bagaimana caranya bisa bayar sekolah sendiri, bisa memenuhi kebutuhan sendiri, bisa memiliki tabungan untuk masa depan sendiri. Sampai kapan mau minta sama orang tua? Ada yang tahu orang tua wafatnya sampai kapan? Mati itu adalah nomor cabut, bukan nomor urut. Tanamkan dalam diri. Rasulullah udah ngajarkan, aku pedagang kok dari kecil. Sahabat Rasulullah tuh dari 10 yang masuk surga, 9-nya itu adalah seorang pedagang semua. Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Umar bin Khattab, Sa'd bin Abi Waqqas, Talhah bin Zubaidah, Zubair bin Awam, semuanya pedagang. Ini dia doa yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam agar setiap urusan berakhir baik. Allahumma ahsin 'aqibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa 'adzabil akhirah. Ya Allah, jadikan segala urusan kami berakhir dengan baik dan lindungi kami dari bencana dunia dan azab akhirat. Jangan lupa save. Thank you. Like, comment, and subscribe.